Halo pencinta sepak bola, kembali lagi di channel IP Football FC yang akan membahas hasil-hasil pertandingan sepak bola. Kali ini kami akan menyampaikan jadwal, klasemen, top skor dan top asis BRI Liga 1 Indonesia. Selamat menyaksikan. Jadwal BRI Liga 1 pekan ketiga, Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023. Persikabo versus PSM Makassar, pukul 15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Barito Putra versus PSS Sleman, pukul 15 waktu Indonesia Barat live di video. Persib Bandung versus Dewa United, pukul 19 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal BRI Liga 1 pekan ketiga, Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2023. Rans Nusantara FC versus Persita Tangerang, pukul 15 waktu Indonesia Barat live di video. Persik Kediri versus Arema FC, pukul 15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persis Solo versus Borneo FC, pukul 19 waktu Indonesia Barat live di video. Bali United versus Madura United, pukul 19 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal Liga 1 pekan ketiga, Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023. PSIS Semarang versus Persebaya Surabaya, pukul 15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persija Jakarta versus Bayangkara FC, pukul 19 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Klasemen sementara Liga 1 hingga pekan kedua. Rans Nusantara FC ada di puncak klasemen dengan 6 poin. Disusul di peringkat kedua ada Dewa United dengan poin yang sama 6 poin. Di peringkat ketiga dan empat ditempati oleh Borneo FC dan Barito Putra dengan poin sama 4 poin. Sementara di tiga terbawah dihuni oleh Persikabo, Bayangkara FC dan Bali United. Top skor sementara di pekan kedua, Gustavo 3 gol, Bruno Moreira 3 gol dan Mitsuru Morioka 3 gol. Top asis sementara di pekan kedua, Alexis Misidoro 2 asis, Taisei Marukawa 2 asis, Beckham Putra 2 asis. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen biar channel ini terus berkembang.